totalnya adalah 514 orang, 579 orang, 686, 1155, 1414, 1528, 1677. COVID-19 telah mewabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk mencegah penyebaran wabah, berbagai kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah besar dihentikan. Termasuk ibadah. Sebagai gantinya, inilah yang dilakukan oleh umat Katolik. Situasi itu dapat dikatakan sulit karena ada anggapan umum pada zaman itu, yaitu anggapan sosial bahwa suatu penyakit atau kebutaan. Kalau misalnya ini ya baru pertama kali saya ngikutin, dan sebelumnya emang belum ada sih. Jadi ya pengalaman baru, ya mungkin ini lebih bagus daripada berkumpul di gereja gitu. Nuansanya itu jadi berbeda gitu. Seperti enggak ada komuni langsung, terus enggak ada persembahan. Dan yang jelas ya suasananya itu yang susah untuk dibangun gitu. Antara orang mati yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang. Sedangkan umat Muslim mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah. Sudah, alhamdulillah. Niatan jamaah yang tidak terbendung tetap mendatangi untuk sholat Jumat itu, subhanallah. Mereka nyari, mereka mencari masjid, kayak mencari sebuah hidangan gitu. Di mana yang mengadakan sholat Jumat? Tapi sekali lagi, ini mesti dipahami bersama bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menanggulangi wabah ini agar tidak semakin melebar. Jadi saya kira sholat ibadah di rumah adalah satu hal yang dibolehkan secara syariat dan tidak apa-apa. Dalam situasi wabah yang tak terkendali, umat Muslim juga tidak diperbolehkan menyelenggarakan pengajian umum, majelis taklim, hingga sholat tarawih dan sholat id. Oleh agama, persoalan wabah tak selalu dilihat dari kacamata sains atau ilmu pengetahuan. Abad ke-14, wabah menyerang Eropa. Mereka menyebutnya Black Death, menewaskan hingga 50 juta orang. Kalau orang-orang Eropa sih, mereka denial awalnya ya. Mereka bilang, itu nggak ada pest itu paling cuma penyakit malaria. Setiap ada pandemi, itu selalu dibilang penyakit malaria. Nah, orang Jawa kan bingung kan ketika ada bisul di ketiak, di leher, atau di selangkangan besar, pecah dan isinya nanah di Jawa. Yang disalahkan oleh pemerintah kolonial itu orang-orang Muslim yang baru pulang haji itu disalahkan karena dianggap membawa penyakit tersebut. Ya memang kebetulan ada wabah tersebut juga nyampe di daerah Hejaz atau sekarang di wilayah Arab Saudi, di tempat-tempat orang berhaji.
Black Death disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang hidup dalam kutu tikus. Saat masuk ke Jawa tahun 1910, wabah ini dikenal dengan nama pes. Pertama waktu Black Death itu sebenarnya penyakit itu belum pernah dikenal. Mereka tidak tahu sumbernya dari mana, sehingga mereka mereka-reka dan informasi yang ditinggalkan juga sangat sedikit. Karena itu berkembang mengarah kepada sebutan ini merupakan kutukan, ini merupakan bayaran dari kesalahan yang kita lakukan. Jadi orang memulangkan ini kepada kepercayaan di luar dari hal-hal yang wajar yang kita pahami hari ini sebagai wabah. Mereka memahami ini lebih sebagai kutukan Tuhan gitu, dan mereka berkumpul di gereja-gereja. Justru ketika mereka berkumpul, masalahnya itu wabahnya bukan hilang, malah bertambah dan meluas begitu. Karena sumbernya itu kan dari kutu yang dibawa oleh tikus gitu, dan berpindah ke manusia melalui baju, melalui apa yang digunakan begitu. Nah, jadi itu malah menjadi semakin besar. Arena Istima Pakato, Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa. Ini sopir kami yang dari Marisa. Kemudian ini Amir. Ini Makmur. Kami tidak takut dengan corona. Di tempat corona, kirim-kirim jamaah. Kembali ke wabah COVID-19 saat ini. Pertengahan Maret 2020, di Goa, Sulawesi Selatan, diadakan Ijtima Ulama Dunia Zona Asia. Baru satu macam virus corona datang seluruh dunia gigil. Gampang selesaikan itu corona, kirim jemaah-jemaah ke tempat corona. Virus corona takut sama jemaah, bukan jemaah takut sama virus. Jadi pelaksanaannya dibatalkan dulu ya Ustadz ya? Iya. Tak kurang dari 8.000 orang dari 48 negara telah hadir di lokasi. Atas desakan banyak pihak, acara ini akhirnya dibatalkan. Tapi akibatnya tak bisa dihindari. Ijtima ulama menjadi salah satu klaster besar penyebaran wabah. Kegiatan Ijtima Ulama bukanlah satu-satunya ritual keagamaan yang kemudian menjadi klaster penyebaran wabah. 26 Februari di Bogor, Jawa Barat, diadakan sidang Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB. Dihadiri 600 orang dari 25 provinsi. 4 orang dinyatakan positif, 1 di antaranya meninggal dunia. 3 Maret, Gereja Bethel Indonesia mengadakan pastor meeting. Setelah 637 jemaat dites, 226 orang dinyatakan positif. 19 Maret dilangsungkan acara pentahbisan Uskup Ruteng. Meski sempat memancing kontroversi, acara yang diperkirakan dihadiri oleh 7.000 orang ini tetap dijalankan. Tak hanya dalam negeri, di luar negeri juga ada banyak contoh. 16.000 orang dari berbagai negara menghadiri tablik akbar di Masjid Sri Petaling, Malaysia.
Lokasi ini kemudian masuk kategori klaster besar penyebaran wabah di Malaysia. Aliran Sincheonji Korea Selatan, Lee Man-hee, pemimpin aliran ini, melarang jemaatnya menggunakan masker, bahkan mewajibkan mereka menghadiri perkumpulan meski dalam kondisi sakit. Gereja River of Grace, 46 orang umat gereja ini dinyatakan positif COVID-19 setelah menghadiri ritual penyiraman air garam. Mereka meyakini bahwa air garam dapat menangkal infeksi COVID-19. Di kota Mulhouse, Perancis, ribuan orang menghadiri ibadah tahunan Christian Open Door selama 5 hari. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 2.500 orang dinyatakan positif COVID-19. Kalau istilah saya itu, bedakan antara suprarasional dengan irasional. Beragama itu harusnya suprarasional, artinya kita membuka diri terhadap kuasa Tuhan yang melampaui rasio. Tuhan bisa melakukan apapun. Tapi beragama itu tidak boleh irasional, berlawanan dengan akal sehat. Kemarin di Amerika ada satu pendeta meninggal. Kalau dengar beritanya, dia minggu sebelumnya itu dengan gagah bilang, kuasa Tuhan akan melindungi kita, jadi nggak usah khawatir. Minggu depannya meninggal. Kasus-kasus yang terjadi memperlihatkan bagaimana agama seolah menantang ancaman wabah. Jadi justru di sini menurut saya, ketika ada kelompok-kelompok keagamaan yang menolak misalnya anjuran untuk social distancing atau untuk berkumpul dan menggunakan argumen keagamaan untuk mengatakan nggak apa-apa, masa kita beribadah kepada Tuhan kok kita takut sama virus yang kecil gitu. Nah, untuk berbicara kepada kelompok orang seperti ini, justru saya kira yang bahasa yang paling efektif adalah bahasa keagamaan juga. Di sisi lain, ada juga respon positif dari otoritas keagamaan dunia. Arab Saudi menutup ibadah umroh sejak 27 Februari 2020 hingga waktu yang tak ditentukan. Di lapangan Santo Petrus, Roma, Paus Franciscus memberikan berkat Urbi et Orbi, yaitu pemberkatan bagi kota Roma dan kota di seluruh dunia. Paus memimpin ritual ini tanpa kehadiran umat. Selama ribuan tahun, agama diagungkan lewat ritual kumpulan massa. Makin banyak umat yang berkumpul, seolah semakin dekat manusia dengan Tuhan. Inilah saat keimanan umat beragama diuji, bukan dalam kumpulan massa dan kenekatan melawan wabah, tetapi dalam doa-doa sunyi di rumah atau di hati masing-masing. Artinya begini, kita bukannya tidak percaya Tuhan itu adalah penentu hidup matinya kita. Tetapi kita kan diberikan akal budi untuk bertindak secara bijaksana. Agar kalaupun memang kita meninggal, jangan karena konyol gitu loh. Kan beberapa orang bilang, kita semua tahu Tuhan berkuasa atas hidup dan mati. Ya kalau gitu kenapa kita nggak di jalan tol aja main sepak bola? Kan nggak begitu juga. Ya, jadi kita diberikan akal budi supaya bisa merespon pandemik ini dengan bijak, sekaligus berdoa untuk mencari tahu apa sih maksud Tuhan di balik bencana yang saat ini terjadi.